Sup cuy, balik lagi sama gue di Info Locker baru Serba Serbi. Kali ini sorry banget ya, gue cuma bisa ngasih 2 lowongan perusahaan buat kalian. Eits, tapi tunggu dulu, 2 perusahaan ini pasti kalian sudah kenal. Dah, langsung aja skuy. Perusahaan pertama kali ini adalah dari PT NJK Keramik Indonesia. Merupakan perusahaan yang berlokasi di kawasan Ejip Cikarang Bekasi, yang merupakan anak perusahaan dari NJK Insulator Limited Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang komponen otomotif yang memproduksi honeycram dan katalis keramik karier. Kali ini PT NJK Keramik Indonesia sedang membuka lowongan nih cuy. Langsung aja dah skuy. Perusahaan kedua kali ini adalah dari PT Maxis Internasional Indonesia. Merupakan salah satu perusahaan merek ban terpercaya di dunia yang berdiri pada tahun 1967. Perusahaan ini sudah memproduksi merek ban yang sudah dipasarkan lebih dari 180 negara. PT Maxis Internasional Indonesia terletak di kawasan industri Greenland International Industrial Center atau GIC Cikarang. Ban yang diproduksi oleh Maxis antara lain adalah ban-ban yang digunakan untuk sepeda motor, mobil, truk, bis, dan juga ATV. Dah, langsung aja skuy. Sekian lowongan terbaru untuk saat ini. Maaf banget ya, gue cuma bisa ngasih 2 lowongan. Good luck and see you next time.